Oke, guys. Hai, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aku menggunakan audio daripada Yebat lah. Yebat ni kalau kau dengar kat sini. Tapi clear juga tadi sebenarnya setelah aku tak dengar, kita masih lagi boleh mendengar. Kita letak juga di sini. Kita boleh sembang macam biasa. Cuma, sorry kalau dengar angin bot. Sebenarnya aku nak test dengan external mic ni. Ini aku nak test dengan external mic Boya ni. Tapi itulah. Rupanya aku tahu sebenarnya yang dia punya receiver ni kena cas lah. Ni sekarang tengah cas lah pakai power bank tak sim. Mungkin lama sikit pun lah. Kita cas kejap. Mungkin paling boleh guna. Tak tahu lah itu aku buat konsep. Tiba-tiba aku punya audio tetap. Ni sekarang ni aku dah pakai aku tak tahu nak aku cakap macam ni lagi clear ataupun aku nak kena letak kat link aje. So, takkan nak pegang benda ni macam ni je kan. Mana dia punya mic pun aku tak tahu kat mana dia punya mic. Dia punya mikrofon. Tak ada dia punya apa orang cakap lubang mic tak ada, takkan kat tepi ni, kat tepi ni ke aku tak tahu kalau kat tepi ni mic dia ke tak ada, tapi kita try. Okay, aku sambung mula record sebab tu kita tekan lama-lama jadi kita off. So ini sebenarnya aku nak test mic kalau TWS punya mikrofon ni okey. Ini aku nak pakai TWS ni je, jadi tak adalah trouble kita nak letak dekat camera kan. Ini pun tak ada transmitter dia, meter Boya. Aku tak pernah lagi buat eh. Kata Boya ni je yang sesuai untuk minta 360 sebab dia tipis. Kalau tengok dia punya receiver pun tipis. Kita ada receiver dia. Receiver dia halus dia. Ada macam size body dia. Dia tak size body dia. Dia kalau kita letak tak. Tapi pun dia 360 dia tak akan nampak. Cuma kita akan nampak dia macam tergelgul sekali lah. Macam telefon ni kita letak dia macam tergelgul macam tu. Kalau kita ada pingin tu. Bagi satu. Jadi kalau aku cabut masih tak ada punya. Okay, tak mati. Ini dia punya adapter dekat Insta 360. Kalau nak pakai external mic pun kau kena tinggal ni. Jadi kalau kita pakai, kita cocok je lah. Kan tuan cat yang tersebut tak. Kita cocok je dekat sini macam dulu balik kita ni. Cuma kita kena perhatikan indikator ni lah sama ada dia menyala atau tidak. Pastikan kalau di belakang dia mengandung warna biru dan dekat atas kita dia warna biru juga. So dia akan tak keluar dulu. Macam ni apa yang kau dengar adalah menggunakan TWS guna TWS ni. Aku sekarang daily favorite tu. Daily use support adalah TWS yang sebab boleh gantung dalam ni. Dan dia ada daily. Kalau tu kita akan cas dalam ni ada daily juga. So ya, cuma aku nak test punya external mic kan ya. Aku ingat nak berbilang kembali lah. Ataupun kita guna internet mic. Internet mic macam mana? Tak guna internet mic. Kadang kita cas. Biarlah. Tak pula. Okay, jadi sedikit pengertian pada kali ini. Aku nak buat vlog sebenarnya. Jadi kita kena test mic. Aku harap mic dia telefon kat sini kan. Okay, aku dah cuba. Cuma dia tak boleh jauh. Kalau jauh macam aku boleh lepas sikit tadi dalam 2 meter dia akan audio tidak audio tu tidak. Jadi itu saja untuk sikit cerita. Ini benda-benda penting ni. Jangan kecil je. Ini pun penting. Kena pasang balik. Aku risau benda-benda. Dah biji keping ni RM3 kau pergi. Dia dalam $20, $25 atau $40 yang tu lah. Jadi untuk vlog yang lain mungkin akan datang soalan audio ok. Aku ingin pastikan benda ni aku akan cari dulu tak penuh sebab aku pernah cari daripada awal tu ni agak lama juga. Ini baru aku cari, kalau dah boleh pakai lah. Nanti kita balik kita cari lagi lah. Jadi itu saja untuk persiapan vlog aku. Nanti kita akan jawab dengan program tadi kan sebenarnya kita akan tetapi dalam ke semua macam tu ataupun kita pergi selesai. Aku tak tahu petasan kat luar ni kat mana, jadi nanti kita tengok je lah video tu. Okay, itu sahaja dah cas tadi kita dah test audio yang korang dengar ni adalah daripada TWS. Mikrofon aku nak tengok mudah guna atau tak. Kalau mudah guna aku akan cek TWS yang kualiti dia lagi sunnah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.